kita. Negara ini adalah milik kita. Negara ini adalah hasil perjuangan para pendiri bangsa ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita bergerak, saya minta kepada saudara sekalian, menurut keyakinan dan agama kita masing-masing, marilah kita berdoa, memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perjuangan ini dirahmati, diberkahi, diberikan maulah pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang Muslim, mari kita baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladzallin. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya minta waktu sedikit. Saya ingin bercerita pada peristiwa kuda tuli tanggal 27 Juli tahun 1996. Saya termasuk yang menjadi sejarah di mana kader-kader partai PDI Perjuangan mempertahankan legalitas, mempertahankan kebenarannya. Saya ada di lokasi itu pada saat kejadian, tapi dengan izin Allah saya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menjadi saksi bahwa pimpinan kita Ibu Hj. Megawati adalah orang yang benar, orang yang sabar. Ibu yang memimpin kita dengan penuh kesabaran, ibu yang penuh dengan kekuatan dan keyakinan. Maka kita berdiri di sini tidak salah untuk membela daripada pimpinan kita. Hari ini kita harus berdiri tegak. Negeri ini salah satu debat-debatnya adalah ayahanda dari Ibu Hj. Megawati, yaitu Insinyur Haji Ahmad Soekarno. Ini sejarah. Bung Karno adalah Proklamator Republik Indonesia. Bung Karno adalah presiden kita. Kalau menghina, ngenyek, meredakan Ibu Megawati, sama saja meredakan pendiri Republik Indonesia ini. Sama saja ngenyek Bung Karno. Kita tidak rela Bung Karno dihina-hina. Kita tidak rela Bung Karno dihina-hina. Oleh karena itu hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, langkah kita sudah benar. Kita lapor kepada kepolisian Republik Indonesia. Insya Allah polisi kita akan membela yang benar, tidak akan membela yang batil. Para penjahat-penjahat yang akan melakukan kerusakan di negeri ini, pasti mereka akan ditangkap, akan ditangkap secepat-cepatnya, dan mereka akan dimasukkan penjara. Kita tidak hanya minta kepada pelaku pembakaran atribut kita, tapi kita minta daripada aktor pendananya, Big Boss-nya, supaya ditangkap. Big Boss-nya supaya ditangkap.